Pak, sehat semua? Udah pada makan belum nih? Jel-jel ya? Kepriye sing kelalen apa ora? Oke. Terima kasih. Selamat datang Bapak Don Muzakir beserta rombongan. Sebelum acara dimulai, mari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan duduk kembali. Dewan Pimpinan Cabang Ketani Merdeka nomor 08/SK berikut akan kami bacakan susunan kepengurusan di Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Pusat Tani Merdeka menyerahkan memberikan mandat organisasi kepada saudara untuk dijalankan semaksimal mungkin di Kabupaten Kebumen untuk sama-sama merangkul, mengajak para kaum petani, nelayan, pembudidaya, peternak untuk sama-sama berjuang bersama kita mensejahterakan para petani, untuk sama-sama berjuang bersama kita memenangkan Pak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Apakah saudara siap? Siap. Siap. Prabowo Gibran. Dan enggak lupa hadirin selanjutnya untuk pupuk setelah Prabowo jadi. Para pengurus koordinator Tani Merdeka. Dan hadirnya Tani Merdeka di sini, kita akan salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Di acara yang sangat meriah, deklarasi Tani Merdeka. Sekarang jamin pupuk harus sampai ke petani. Harga 13.000 jadi 8.000. Jadi masyarakat kita mau. Harus ada off-taker yang menampung. Walaupun gemetar, terus saya di sini kelompok tani melihat orang yang nangis lah istilahnya, enggak dapat pupuk. Pak Prabowo menyampaikan pupuk yang petani, yang mengerti tentang petani, yang mengerti tentang kondisi lahan pertanian adalah kepala desa, kelompok tani. Kedepan Pak Prabowo mengharapkan pupuk langsung ke desa petani. Pak Prabowo menginginkan kedepan di setiap desa ada off-taker, itu penampung hasil pertanian. Kalau tidak, di saat kita panen raya pasti harga anjlok. Kawan-kawan kita di Nganjuk, saya berkunjung ke Nganjuk, bawang harga 13.000 jadi 8.000. Jadi masyarakat kita mau. Harus ada off-taker yang menampung. Jadi stabilitas harga beli dan harga jual stabil. Itu diharapkan Pak Prabowo ke depan. Yang intinya kita sebagai petani harus tetap semangat. Semoga kita ke depan bisa sejahtera. Amin. Minimal dengan hasil panen kita bisa nabung, bisa naik haji. Itu yang paling penting.
bisa melihat mobil lebih-lebih. Tapi jangan kawin lagi. Kalau kita banyak uang. Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Kami merdeka! Kami merdeka! Gibran Raka Buming Raka! Prabowo Gibran Raka Buming Raka! Tujuan sendiri dalam artian adalah satu adalah untuk merangkul para petani untuk wadah Tani Merdeka ini sebagai wadah perjuangan petani tentang kesejahteraan, hukum dan sebagainya macam. Dan intinya karena kita ini berhubung pemilu di depan mata, kita menyatukan diri bersama kawan-kawan petani dan Depoktang, semuanya peternak nelayan untuk sama-sama berjuang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2024. Ini antusias petani sangat luar biasa. Ini boleh kawan-kawan melihat, kawan-kawan media, ini besok yang paling akar rumput, yang paling bawah. Nah, jadi kita sama-sama. Lewat depan bisa lewat lurus ke mana? Ke paten.